Pelaku berinisial II tak berkutik ketika dijemput polisi di rumahnya di Kampung Ayapo, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Pelaku lalu digelandang ke Polres Jayapura untuk diproses hukum. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melakukan penculikan anak karena memiliki kelainan seks. Rencananya anak yang diculik dicabuli oleh korban. Pelaku sudah beberapa kali melakukan aksinya dengan modus mengajak makan serta membelikan mainan untuk korban. Setelah itu, pelaku melakukan pencabulan terhadap para korban. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Untuk sementara motif, tujuannya untuk cabuli ya, kepada orientasi seks. Ya, itu yang lain kita belum masih didalami, karena orientasi seks ini memang pelaku mengakui sudah memang sebelumnya pernah melakukan juga, tapi dalam konteks dewasa, sehingga ini yang mungkin ya, incarannya anak. Itu yang mungkin kita jaga kepada harapan kita, mungkin orang tua kita saling menjaga. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.